Pria ini melihat ada ular berkepala manusia di depan Ka'bah saat melakukan ibadah haji. Ternyata hal yang sangat mengejutkan telah terjadi padanya. Ada banyak kejadian aneh yang terjadi di Tanah Suci. Salah satunya adalah seorang pria yang bertemu dengan ular berkepala manusia di Tanah Suci Mekah. Lalu ular ini pun berbicara pada pria tersebut, menyampaikan hal yang sangat mengejutkan. Kira-kira hal mengejutkan apa ya sobat? Tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tahu jawaban selengkapnya. Kisah ini bermula dari seorang pria yang pergi haji ke Tanah Suci. Sebut saja namanya adalah Sukri. Sukri adalah seorang warga desa Robayan, Jepara, Jawa Tengah. Dengan senang hati, Sukri berangkat ke Tanah Suci. Awalnya semuanya berjalan lancar, ibadahnya di sana juga lancar, tidak ada hal aneh sama sekali. Namun beberapa waktu di Tanah Suci, tiba-tiba Sukri menjumpai makhluk yang sangat aneh di Tanah Suci itu. Sukri bertemu dengan seekor ular yang berkepala manusia. Melihat keanehan di depan matanya itu, tentu saja Sukri kaget bukan main. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata ular berkepala manusia itu bisa berbicara. Oh iya, kisah ini bersumber dari mediapakuan.com. Jadi bukan asal ngarang ya sobat, ada sumbernya. Ular itu pun memperkenalkan dirinya kepada Sukri. Saya Nawi, saya juga dari Jepara. Tolong sampaikan maaf saya ke Mbah Sardia. Saya sudah mencuri harta karun miliknya. Kata ular berkepala manusia itu yang ternyata ia dulunya adalah seorang manusia. Ular berkepala manusia yang bernama Nawi ini pun menceritakan kisah asal-usul mengapa ia bisa jadi ular seperti ini. Nawi mengisahkan bahwa dulu ia menemukan emas batangan sebesar batu bata di kebun milik Mbah Sardi. Nawi segera mengambil emas itu dan menggadaikannya di toko emas. Tentu saja tanpa sepengetahuan Mbah Sardi yang merupakan pemilik harta karun itu. Nah, dengan uang dari hasilnya mencuri harta karun emas itu, Nawi pun berangkat haji ke Tanah Suci. Namun di Tanah Suci ia malah mengalami kejadian di luar nalar. Ya, Nawi berubah menjadi ular berkepala manusia. Sementara itu, keluarga Nawi di Jepara telah menganggap Nawi meninggal dunia karena telah berangkat haji itu dan ia tidak pernah pulang kembali ke rumahnya. Nah, mendengar cerita dari ular Nawi itu, Sukri pun makin terkejut bukan main. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depannya itu. Namun, Sukri tetap mencoba mendengarkan dengan seksama kisah yang dituturkan sama ular yang bernama Nawi itu. Baik, Pak Nawi, nanti akan saya sampaikan permohonan maafnya ke Mbah Sardi saat sudah pulang ke Jepara ya, timpal Sukri. Nawi pun berterima kasih kepada Sukri. Setelah itu, ular berkepala manusia yang bernama Nawi itu pun menghilang. Nah, setelah itu, Sukri pun kembali melanjutkan ibadahnya di Tanah Suci hingga akhirnya semua rangkaian ibadah itu pun selesai. Nah, setelah itu, Sukri dan rombongan jamaah pun kembali ke tanah air. Mereka pun mendarat di tanah air dengan selamat. Segera setelah tiba di rumah,